Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton video saya pada hari ini. Dan bagi mereka yang baru pertama kali datang untuk menonton ke channel saya ataupun mereka yang masih lagi belum subscribe, saya mohon jasa bagi anda untuk subscribe ke channel saya. Bagi mereka yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan serta ahli keluarga anda. Semoga apa yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insyaAllah. Okey. Di sebalik kita boleh kata apa, kegairahan ramai penerima BKC yang menunggu untuk pengumuman tarikh pembayaran BKC bagi fasa kedua ini bagi golongan miskin tegar, ada beberapa perkongsian yang mana yang contohnya saya tunjukkan di sini lah. Saya dapat satu dan saya pernah nampak sebelum ni beberapa kali, tapi waktu tu saya tak sempat lah orang kata apa, nak memberikan respon ataupun nak screenshot. Jadi hari ini saya ambil, ada tak yang sama macam saya? Saya ada buat semakan satu minggu yang lalu, amount keseluruhan adalah 800 untuk BKC beliau, tetapi bila saya cek semalam amount keseluruhan sudah menjadi RM200 pula. Kenapa macam tu? Ada yang tahu tak? Apa yang saya nak kongsikan di sini adalah sebenarnya saya pun tak tahu apa yang berlaku. Saya pun tidak ada ataupun tidak berkesempatan lagi untuk mencari maklumat ataupun menghubungi pihak lembaga hasil, dan agak sukar untuk menghubungi pihak lembaga hasil bagi menanyakan tentang isu ini walaupun saya sendiri adalah penerima BKC. Tetapi saya, apa yang saya nak pesankan di sini, nak sampaikan di sini adalah di sebalik kegairahan kita menunggu untuk pengumuman tarikh pembayaran BKC fasa kedua ataupun fasa ketiga, saya berharapkan anda semua mahu sentiasa membuat semakan dari semasa ke semasa. Mungkin meluangkan masa seperti empunya badan yang kongsikan tadi ni, dia meluangkan masa seminggu sekali untuk membuat semakan bagi status pembayaran BKC beliau. Daripada RM800 telah bertukar menjadi RM200. Adakah ini betul, adakah ini tak betul? Saya tidak dapat mengesahkannya. Saya cuba menghubungi tapi saya tidak dapat mengesahkannya. Cuma saya nak menggalakkan anda untuk sentiasa buat semakan dan pastikan bahawa status, bukan status, maksudnya jumlah kelulusan anda tidak mempunyai sebarang perubahan. Jika ada sebarang perubahan, segera hubungi pihak lembaga hasil dalam negeri untuk mendapatkan penjelasan. Kalau nak katakan perkara ini adalah satu perkongsian yang tidak benar ataupun yang mustahil, saya merasakan di sebaliknya, kerana mengikut maklumat yang saya perolehi dan saya melihat sendiri, sebenarnya ada ramai juga penerima BKC ini adalah bukan daripada golongan isi rumah M40, bukan M40 sekalipun, tetapi kita tidak tahu apakah ralat ataupun ada sebarang isu dalam kelulusan untuk pembayaran ini. Tetapi ada juga yang tak pernah dapat BPN, tak layak pun dapat BRIM, BHA sampai ke BPR, tak pernah layak pun dapat, tetapi tiba-tiba dapat bayaran untuk BKC. Dan tidak mustahil juga, mungkin saudara ataupun empunya badan yang berkongsikan isu ini tadi adalah di dalam kategori ini, dan dalam tempoh kerajaan pihak lembaga hasil membayar BKC fasa pertama hari itu, dan mungkin dalam tempoh sebulan dua ini, tidak mustahil pihak lembaga hasil dalam negeri mungkin dapat maklumat sebenarnya dia ni tak layak, ataupun dia ni sebenarnya layak, daripada 800 ni cuma layak 200 sahaja. Mungkin ada sebarang kemaskini yang kita tidak sedar. Saya yakin sebab ramai yang tidak akan semak di dalam laman web BKC ni, sebab ialah selagi tarikh tidak diumumkan, pembayaran belum bermula, memang orang takkan masuk laman web BKC ni untuk membuat semakan sebab maklumatnya adalah sama. Tetapi pastikan anda semak setiap minggu untuk pastikan jumlah yang anda dapat itu masih kekal pada jumlah yang tersebut. Ingat saya pesan lagi sekali, jika ada perubahan, jika tak sama, hubungi segera pihak lembaga hasil dalam negeri untuk mendapatkan penjelasan. Mungkin ada yang macam saya kata tadi nak mempertikaikan, tapi saya tak boleh nak berkata apa-apa. Tujuan saya buat video ini, berkongsi video ini adalah bagi menyampaikan pesanan agar anda semua membuat semakan dari semasa ke semasa dalam anda punya jumlah yang diluluskan untuk pembayaran BKC. Itu saja yang saya cuba nak sampaikan pada hari ini, dan insyaAllah jika ada sebarang perkembangan terbaru berkaitan dengan BKC, saya akan berkongsikan kepada anda semua kelak.
Bagi mereka yang punya sebarang masalah, komen ataupun persoalan anda boleh utarakan di ruangan YouTube ataupun di ruangan Facebook saya. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.